Tuan Yang Ketua. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah menyertai sesi perbahasan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia Pembubaran 2024. Pandangan ahli-ahli yang berhormat adalah amat dihargai dan diberikan perhatian. Macam tadi kata, Pat Ventures tak berbahas kerana kebanyakan mereka telah faham. Mereka telah diberikan taklimat. Semalam pun ada juga ahli parlimen pembangkang yang hadir. Faham kena sokonglah. Kalau faham kena sokonglah. Ya, mereka akan sokonglah. Selepas ini mereka akan sokong. Sebelum ini pun faham bahan juga. Yang pertamanya yang tak faham ialah ahli-ahli parlimen pembangkang. Saya tanya, ahli parlimen UMNO menyokong ataupun tidak? Memang menyokong. Ahli parlimen UMNO? Kerajaan perpaduan. Nanti tahulah. Yang berhormat. Mereka memang undap. Arau nanti tahulah sama ada backbencher sokong atau tidak. Saya tak tahu sebab apa. Yang membuat orang undang ini. Saya nak jawab. Yang berhormat. Saya tak benar lagi berdiri. Dan ni floor menteri. Kalau menteri benarkan, saya benarkan. Tanya menteri. Apa-apa pun nak minta kebenaran tuan punya floor. Kalau dia benarkan, saya benarkan. Silakan dia. Tuan Ketua, yang pertamanya saya nak kata, keputusan dasar untuk menggabungkan MAFCOM dengan CAM ini telah pun dibuat di Kabinet Dijemah Menteri pada tahun 2019, Disember. Semasa itu, Jemaah Menteri termasuk Yang Berhormat Pago pun bersetuju. Yang Berhormat Indra Makota dalam kabinet yang sama yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir pada ketika itu. Boleh saya... Setuju tak? Ada tak Yang Berhormat Indra Makota berada dalam kabinet masa itu? Bagilah saya jawab. Saya sebut dalam perbahasan saya tadi, ya, kita collective decision. Saya menteri luar masa itu. Saya tak ingat saya ada tidak dalam kabinet. Tapi kita collective decision. Yang saya timbulkan, ayat pertama saya berbahas tadi, sahabat saya, menteri, ialah faktor-faktor yang ditimbangkan pada masa itu berbeza dengan faktor-faktor sekarang. Dan saya sebutkan. Jadi saya tak nak panjang kat situlah. Jadi janganlah insuniat saya buat itu. Bukan. Saya itu fakta. Faktanya, keputusan ini bukannya keputusan baru. Keputusan tahun 2019, Jemaah Menteri dah bersetuju. Dan selepas pertukaran kerajaan, selepas langkah Sheraton, Kerajaan Perikatan Nasional pun bersetuju. Ini ada dalam handset parlimen. Handset parlimen pada 18 November 2020. Ketika itu, Menteri Pengangkutan Perikatan Nasional Yang Berhormat Air Hitam Yang Berhormat Menteri menjawab soalan Ahli Parlimen Tanjung Malim Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa ini adalah keputusan boleh. Bersama tak? Saya nak jawab sekarang. Tak, sebab apa? Pendang tak payahlah. Disebut 2019, UMNO tak ada lagi dalam kerajaan PH masa itu. Dapat duduk. UMNO tak ada disebut 2019. Yang Berhormat. Jadi bagi fakta. Yang Berhormat pendang. Duduk. Yang Berhormat. Duduk. Ya. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya, sahabat, ya. Saya sebut tadi dua faktor yang masa tu tak ada. Sebentar, masa Yang Berhormat. Masa pun tak ada. Indra Makota, sebentar ya. Saya ingin mengingatkan Ahli Yang Berhormat, I'm going to be strict. Kalau floor menteri atau mana-mana yang berhormat tidak memberi, jangan mencelah. This is a Dewan live telecast. I want it to be done dengan izin properly. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat Speaker. Tapi Datuk saya nak katakan fakta yang sepenuhnya tak payahlah. Peraturan, nanti. Tuan Ketua, pendang ni tak payahlah. Tak, Datuk Speaker 366. Sebab tu kita sebut, kalaulah apa yang disebut oleh Menteri, fakta tak betul, kita perlu perbetulkan. Itu yang ini kita fakta. Bangkit, kita berdiri. Tadi dia sebut tak betul 2019. Kerajaan zaman dia orang jadi masa tu. Yang Berhormat, ya. Saya, entah Menteri, saya perkuat kuasakan peraturan 372. Baik, ambil maklum tu. Silakan. Ini dua fakta yang saya bentangkan, Datuk Ketua. Yang pertamanya, telah diluruskan secara prinsip Jemaah Menteri pada Disember 2019. Dan dalam bulan November 2020, Menteri Pengangkutan Perikatan Nasional sendiri ketika itu Air Hitam menjawab bahawa akan diteruskan penggabungan itu. Itu fakta. Yang keduanya, saya rasa penggabungan itu telah pun kita nyatakan mengapa kita nak gabungkan. Kedua-dua entiti ini menjadi satu. Bukannya diambil alih kuasa oleh Menteri Pengangkutan. Kuasa itu diserahkan kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. CAAM, Civil Aviation Authority of Malaysia. Okay, itu pertama. Yang keduanya, tadi bahagian serai tanya, mengapa nak gabung?
akan seolah-olah ular lidi telan ular sawah. Suruhanjaya menelan satu pihak berkuasa penerbangan. Saya rasa Yang Berhormat bagi serai keliru. Siapa ular lidi, siapa ular sawah? Sebenarnya dalam industri penerbangan awam Malaysia, ular sawah ialah CAM. Ular lidi ialah MAFCOM. Itu sepatutnya. Saya bagi fakta dulu. Dengar dulu. Yang pertamanya dari segi kaki tangan. Kaki tangan MAFCOM 60 orang saja. Kaki tangan CAM 1,500 orang. Itu ular sawah. Ini bukan yang soal kaki tangan Tri. Duduk dulu. Bukan ukuran di segi kaki tangan. Tak apa, Suruhanjaya ini dulu. Dia bebas. Lebih besar daripada CAM. Adakah CAM tak bebas? Yang Berhormat Menteri. Ada campur tangan di lantik pengerusi. Yang pertamanya, CAM adalah pihak berkuasa dari segi penerbangan yang diiktiraf oleh dunia. Sebab kalau di antarabangsa, di peringkat antarabangsa, IKAO, International Civil Aviation Organization, yang mereka mengiktiraf ialah CAM, bukan mengiktiraf MAFCOM. Apa sahaja urusan antara IKAO dengan Malaysia adalah dengan CAAM. Dari segi apa-apa perbincangan, perundingan, berkenaan dengan trafik udara, berkenaan dengan kawalan trafik udara dan sebagainya, umpamanya kita ada negotiation dengan Singapura. Yang Berhormat Menteri. Aviation. Pihak yang berunding dengan pihak Singapura adalah CAAM. Ya, bagi saya jelas itu sikit. Itu sebabnya tak apa. Saya pun faham CAAM dengan MAFCOM ni Suruhanjaya untuk mengawal kelakuan menteri-menteri. Okay. CAAM memang di... Yang Berhormat, pendang amaran pertama. Yang Berhormat Menteri, sila jalankan. Tuan Petua, pendang ni dia tak nak dengar. Dia tak... Memanglah ketua penjahat ni. Ya. Tak apalah. Yang Berhormat. Yang saya nak katakan. Tata tertib. CAM adalah pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang berurusan dengan isu teknikal dan sebagainya. Tetapi sebenarnya CAM ini bukannya satu badan baru. Dia dibuat dan dikoperatkan. Dulu dipanggil DCA. Department of Civil Aviation. Ini di bawah Kementerian Pengangkutan. Dari segi kawal sedia ekonomi, bukannya MAFCOM ini peranannya baru. Peranannya ada sebelum ni. Sebelum ada MAFCOM pun, ada peranan itu. Cuma dia diletak di bawah bahagian udara Kementerian Pengangkutan. Dan diletakkan di bawah MAFCOM selepas ada Akta MAFCOM. Akta MAFCOM dan disusuri dengan Akta CAM. Jadi kedua-dua. Dia tuduh pendang ketua penjahat. Tengok tarik balik perkataan itu. Tak manis. Ya. Pendang diantara seorang yang baik di parlimen ini. Sebab tadi dia pendang yang tuduh dulu. Tadi dia pendang pun kata saya ketua penjahat. Yang Berhormat, saya dah menyatakan saya utamakan 37.2. Baca. Okey. Ya. Selepas ini saya akan gunakan perkataan ketua penjahat. Duduk. Jadi yang pertamanya, mengapa kita menggabungkan dan diletakkan di bawah CAM? CAM yang pertamanya adalah pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ada dia punya kepakaran, teknikal dan sebagainya. Jadi fungsi-fungsi economic regulator yang kita mansuhkan bawah MAFCOM, bukannya kita tak ada lagi kuasa fungsi tersebut. Fungsi dan kuasa-kuasa MAFCOM itu tetap dipindahkan di bawah CAM. Bacalah rang undang-undang yang kedua. Bukan saya mansuhkan semua peruntukan itu. Semua peruntukan itu akan dimasukkan dalam akta CAM yang akan kita bahaskan selepas ini. Jadi adik-adik yang berhormat kena faham. Yang keduanya, soal kebajikan, soal struktur gaji. Ini yang patut kita bincangkan. Ahli-ahli Parlimen Pembangkang hari ini nak jadi juara kepada MAFCOM. Saya tak ada masalah. Ya, kaki tangan MAFCOM, kebajikan mereka patut kita pertahankan. 60 orang tu. Tetapi juga tengok 1,500 orang CAM. Yang ramainya ialah air traffic controller. When they are mostly, most of them are lowly paid. Gaji, tangga gaji mereka cukup rendah. Yang kita nak gabungkan ini menjadi satu badan berkuasa penerbangan secara sepenuhnya dan diangkat sebagai satu badan berkanun dibebaskan saraan. Itu yang kita mahu ke arah tersebut. Supaya apabila CAM ini menjadi satu badan bebas dari segi kewangan, dari segi perjawatan, mereka boleh menambah gaji kepada kaki tangan mereka dan mengangkat martabat air traffic controller dan juga minta semua pegawai-pegawai teknikal di bawah CAM. Itu laluan yang kita nak. Jadi saya nak menjawab jerantut je. Saya nak sebut pasal gaji-gaji tadi tu. Saya nak setuju. Saya nak setuju dengan Yang Berhormat Menteri. Tak apa, tak apa. Pendang duduk.
Sebab apa? Kita yang benar kelemahan tu, kita pertingkatkan. Saya kurang sikit minat. Sebab tu kami jawab. Sokong kesur kemarin pendang. Untuk gaji, untuk saya jaga pekerja. Saya jawab jerantut. Pendang. Sebab jerantut profesional. Jerantut memang soalan-soalan jerantut saya dengar teliti. Dan saya jawab satu persatu. Kalau saya tak sempat jawab, saya bagi soalan, saya jawapan bertulis. Dari segi struktur gaji, memang betul. Tetapi kita kena tengok struktur gaji CAM. Ketua Pegawai Eksekutif CAM yang duduk belakang ni, Kapten Nur Azman. Beliau adalah seorang pilot daripada MAS dulu. Sekarang buat National Service. Sebab gaji untuk Ketua Pegawai Eksekutif CAM tak sampai RM30,000. Kalau nak benar-benar dapatkan seorang yang berpengalaman, memang RM30,000 tak boleh dapat. Dulu ada ketimpangan. Semasa kedua-dua badan ini diwujudkan. MAFCOM menjadi Suruhanjaya. MAFCOM menjadi badan berkanun, dibebaskan saraan. Boleh bayar gaji seberapa tinggi pun, tak ada masalah, ikut pasaran. Tapi KAN tak boleh. Pengurusi eksekutif MAFCOM yang pertama, gajinya berapa? RM85,000. Kita yang turunkan. Masa itu, Indra Mahkota masih ingat. Saya bincang juga, saya bawa dalam kabinet. Masa itu, Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir kata, tak ada keseimbangan. Ada badan-badan berkanunnya gaji lebih tinggi daripada Perdana Menteri. Lebih tinggi daripada Ketua Setiausaha Negara. Jadi ada ketidakseimbangan dalam kerajaan. Jadi itu yang kita sedang laksanakan supaya kita gabungkan kedua-dua badan ini dan kita satukan supaya kita mengangkat martabat CAM ini, meningkatkan tangga gaji mereka dan kita nak meningkatkan keupayaan CAM ini menjadi satu badan berkanun dibebaskan saraan dan menjadi satu badan kawal sedia yang baik. Ketua Pembangkang, saya hormat. Terima kasih. Tuan Ketua, saya dengar apa yang dijelaskan oleh Menteri. Salah satu tujuannya adalah untuk memertabatkan kedudukan CAAM. Itu adalah perkara yang juga kita bincang. Saya bersetuju. Pada tahun 2020 itu ada kita bincang dalam jemaah menteri. Bukan kita bersetuju, tapi kita minta supaya dibuat kajian yang teliti, yang lebih mendalam, kerana tidak semestinya kita gabungkan untuk memertabatkan CAAM, CAM ini. Kita boleh buat cara yang lain. Dari segi independensi kedua-dua ini, boleh kita jelaskan supaya contohnya, kalau CAM diberikan kuasa penuh seperti apa yang ada dalam MAFCAN, dimasukkan dalam CAM, dia akan cuba untuk ke mana-mana saja untuk menjemput investors datang untuk melabur sebagai contoh. Dia sudah nampak bahawa tidak ada independensi di situ. Yang kita takut adalah nanti CAM juga being compromised. Kerana ada perkara-perkara sebagai investors, dia mahukan ini, dia mahukan itu. Sebab itu dalam, bila kita tidak menggabungkan kedua-duanya, kuasa itu akan tetap ada dengan MAFCAM untuk menarik minat dari segi ekonomi. Sebab itu asal ditubuhkan MAFCOM, yang ditubuhkan oleh kerajaan di bawah pimpinan Barisan Nasional ketika itu, adalah untuk melihat dari segi economic matters untuk menentukan bahawa ada kejayaan bila kita bawa MAFCOM itu nanti. Contohnya, ramai kawan-kawan rakan-rakan ini saya dengar tadi, takut contohnya bila MAHB nanti nak di-privatize, kuasa itu nanti akan ada perasaan di mana perkara-perkara lain. Masa tak cukup. Masa saya minta supaya ditambahkan. Jangan risau. Ya. Sebab faham. Yang penting kepada kita, saya faham, Tuan Gusi. Saya Ketua Pembangkang. Tuan Gusi. Sebab saya nak jelaskan di sini adalah, bila kata CAM nanti akan diperkasakan, diperhebatkan, tanpa merger pun boleh kita perhebatkan. Sebab itu kita nak ada independen dari dua-dua ini. CAM juga kita harus mertabatkan dia. Begitu juga dengan kedudukan MAFCOM. Sebab itu saya minta supaya perkara ini dibawa dari Tuan Kuasa. Bukan kita tak setuju. Mengapa harus dilakukan dengan begitu
sewenang-wenangnya dengan secepat mungkin ini kerana ada seolah-olah ada udang di sebalik batu. Yang itu yang kita persoalkan. Terima kasih. Yang pertamanya saya nak jawab Ketua Pembangkang, tak ada udang di sebalik batu. Okay? Tak ada sebalik batu. Semua depan batu. Tak ada sebalik batu. Okay? Macang ni dan Putrajaya ni sangka jahat. Dia kata dia nak, dia punya imajinasi tu besar. Dia nak lamkan semua. Oh, dia kata OA di extend. Lepas itu ada penggabungan, ada penjualan di MHB punya deal dan sebagainya. Itu tak ada kena-mengena. OA dah bincang bertahun-tahun. Yang berhormat Macang, saya jadi Menteri Pengangkutan kali pertama 2014. Dah bincang OA itu. Semasa AITAM bincang juga tak selesai. Dah 5-6 tahun bincang, baru selesai tahun ini. Kita selesaikan OA. OA di extend untuk 45 tahun. Yang keduanya, penggabungan ini, MAFCOM dengan CM, juga bertahun-tahun. Tak ada kena-mengena dengan urusan MHB. MHB itu ialah satu urusan di bawah khazanah. Dan saya nak bagi kepastian kepada Alia Yang Berhormat. Apa yang akan diuruskan oleh MAFCOM ini akan diteruskan. Bukan bermaksud hari ini kita meluluskan pembubaran akta ini, besok MAFCOM ditutup. Tidak. Besok Macang boleh pergi MAFCOM juga. Tak ada masalah. Okay. Kita akan sekurang-kurangnya mengambil masa 6 hingga 9 bulan sebelum penggabungan ini berlaku. Dan untuk MHB punya urusan, dia kena selesai dalam 6 bulan. Jadi dalam proses ini, dia mesti melalui proses kelulusan daripada MAFCOM lagi. Yang masih akan ditentukan oleh ahli-ahli Suruhanjaya MAFCOM sedia ada. Jadi tak ada udang di sebalik batu, tak ada kena-mengena dengan MHB deal. Kalau MAFCOM kata tak setuju, dia tak jadilah. Itu yang akan berlaku. Jadi tak boleh nak mengatakan bahawa kita membuat ini untuk membantu melicinkan urusan saham MHB. Tak ada kena-mengena. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut bahawa proses ini akan melalui satu proses di mana proses penjualan 30% ini akan dibawa ke MAFCOM. Ya, akan dibawa ke MAFCOM. Dan apakah keadaannya di mana dalam keadaan pada hari ini sekiranya diluluskan akta ini, maka MAFCOM masih berfungsi seperti biasa? Adakah peranan MAFCOM itu akan jadi berbeza apabila orang undang-undang ini diluluskan? Ya? Untuk menjawab Putrajaya, tidak. Urusan dan juga kuasa MAFCOM tetap sama sehingga kita menguatkuasakan pembubaran itu. Dan saya dah kata secara terbuka, penguatkuasaan pembubaran itu tak boleh berlaku overnight. Dia tak boleh saya hari ini kita lulus kat sini, hujung bulan ini lulus kat Dewan Negara, terus kita tutup MAFCOM. Tak boleh. Sebab dia akan mengambil masa untuk menggabungkan kedua-dua entiti itu dari segi sumber manusia, dari segi peranan dan sebagainya. Dan semasa ketika belum pun dikuatkuasakan pembubaran ini, MAFCOM akan menjalankan tanggungjawab dan tugasnya seperti biasa. Dan tak ada campur tangan langsung daripada Kementerian Pengangkutan untuk berkenaan dengan perkara penggabungan ataupun isu MHB tersebut. Jadi itu yang saya akan bagi kepastian kepada Dewan Yang Mulia ini. Ya, Yang Mulia Menteri, izinkan saya mencela sedikit. Sebabkan kita tahu MAFCOM ni benteng terakhir kita untuk gagalkan urus niaga BlackRock ini, bagilah masa hantar kepada jawatankuasa pilihan khas dulu. Kita teliti dulu. Kita dah berbincang bertahun-tahun. Okay. Selepas MHB mungkin ada deal lain. Tetapi percayalah kepada institusi. Institusi yang baru ialah CIM yang akan digabungkan. Juga ada profesional-profesional. Juga akan ada ahli-ahli Suruhanjaya, ahli-ahli berkuasa yang akan dilantik di dalam pihak berkuasa penerbangan CIM. Tadi kata pusatkan kuasa kat menteri. Di mana pusatnya kuasa menteri? Sebab peranan itu akan diambil alih oleh CIM. Di mana ada lembaga pengarah dia, ada profesional dia dan sebagainya. Dan walaupun betul, saya tahu apa yang you kata. You nak pegang tu cakap peraturan kena ditandatangani oleh menteri. Betul lah, dia kena rujuk kepada Kementerian Pengangkutan ataupun memaklumkan kepada Kementerian Pengangkutan sebelum dilaksanakan supaya serari dengan dasar kerajaan, dasar kabinet dan sebagainya. Dan kuasa itu bukannya puas pusat kepada menteri. Apa sahaja keputusan kena dibawa ke kabinet. Di mana ada ramai anggota-anggota kabinet menjadi check and balance. Yang keduanya, soal check and balance. Adakah apabila kuasa diletak di bawah kuasa menteri, tak ada check and balance? Yang Berhormat Larut pernah jadi menteri. Menteri yang cukup berkuasa. Menteri dalam negeri.
yang cukup hebat, kuasa banyak. Adakah dia kata tak ada check and balance? Bagi kita, apabila menteri ada kuasa, dia kena bertanggungjawab. Check and balance yang ada di sini. Tiap-tiap hari, tiap-tiap kali persidangan parlimen, hari-hari parlimen tanya, bantai, kritik, buatlah, tak ada masalah. Sebagai menteri, kita accountable. MEFCOM tak boleh datang hadir untuk jawab. Saya hadir jawab. Tiap-tiap hari media tanya saya, apa sahaja keputusan saya, apa sahaja keputusan menteri, akan diperhalusi, akan ditengok, akan dikawal dan dipantau oleh orang awam. Jadi, di mana pemusatan kuasa itu ataupun penyalahgunaan kuasa? Kalau mana-mana menteri menyalahkan guna kuasa, sudah tentu ada undang-undang yang akan menghakimi seseorang menteri itu. Jadi itu bagi saya adalah jawapan saya kepada hujah-hujah yang dibawa oleh ahli-ahli yang berhormat. Masa pun dah tamat. Boleh, Yang Berhormat Menteri? Boleh sikit? Yang Berhormat Menteri bagi ruang sikit lagi. Tadi, ya, okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jadi saya mengambil semangat apa yang disebut oleh Macang tadi. Mengambil kira kepentingan keadaan industri sekarang. Mengapa tidak ambil cadangan yang disebut oleh Ketua Pembangkang. Kita tangguhkan dulu. Tak apa. I mean, kita akan kembali ke Dewan ini. Tangguhkan dulu. Bawa perbincangan. Masukkan semua sekali perbincangan dengan pelbagai pihak industri. And then bawa balik ke Dewan. Jadi tak perlu terburu-buru dalam keadaan pasaran, dalam keadaan industri menghadapi satu cabaran yang besar. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat Menteri, hujah saya tadi Pucat Borneo tidak dijawab lagi. Tadi saya bertanya mengenai penambahan dan consideration untuk meletakkan wakil Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dan wakil industri dalam ahli lembaga pengarah dan juga yang satu lagi untuk RAS. Dengan RAS. Saya minta diperjelaskan. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Saya nak jawab Pucat Borneo. Yang pertamanya, walaupun betul tak ada, dalam rang undang-undang ini tak ada dikhususkan untuk wakil kerajaan Sabah dan kerajaan Sarawak, tetapi dari segi praktisnya kita boleh laksanakan. Dan untuk MEFCOM umpamanya, sekarang ada seorang anggota Suruhanjaya di bawah Kementerian Pengangkutan Sarawak. Mereka menghantar setiausaha tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak yang duduk dalam MEFCOM. Dan kita akan lihat sama untuk melihat bagaimana mendapat wakil daripada Sabah dan Sarawak untuk duduk dalam pihak berkuasa. Berkenaan dengan RAS. RAS ini memang ramai yang keliru juga. RAS ini tak ada kena-mengena dengan pihak barang kawasan dia. RAS ini ialah dibayar oleh kerajaan. Mereka hanya lihat dari segi perjalanan, memastikan perkhidmatan RAS itu dijalankan dan sebagainya. Memang ada peranan, tetapi bukan kuasa mereka, bukan mandat mereka. Jadi RAS akan diteruskan. Dan saya telah pun menyatakan dan menandatangani satu MOU dengan Kerajaan Sarawak bahawa selepas pihak Kerajaan Sarawak mengambil alih Maswing, RAS akan terus diberikan subsidi. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan tetap akan memberikan lebih 200 juta ringgit subsidi untuk RAS setiap tahun kepada entiti yang baru, operator yang baru. Jadi tak ada kebimbangan bahawa selepas penggabungan ini RAS tidak diadakan. Tetap akan ada dan memang adalah obligasi kerajaan untuk menjaga perkhidmatan udara untuk pedalaman Sabah dan Sarawak. Itu jawapan dan komitmen daripada Kementerian Pengangkutan. Sikit lagi, Tuan Menteri. Betul. Saya serahkan kepada Menteri. Ya, saya bagi kepada Bagan Zerai. Okay, terima kasih, Tuan Speaker. Pihak kami ini ialah kebimbangan kita ialah soal tata kelola yang selalu kita faham waktu Menteri menjadi pembangkang dulu soal cakap tata kelola, check and balance dan sebagainya. Kalau soal MEFCOM ni, kalau Seksyen 17, kurungan 2 Akta 771, mana MEFCOM ni bebas untuk menentukan sebarang keputusan tanpa perlu merujuk kepada kerajaan. Saya hanya memandangkan dua yang berhormat. Ya. Dan itu, stop. Kemudian pula, kalau mengikut Seksyen 18, kurungan 1 Akta 788, perkara ni apabila menjadi kuasa CAM ni, perlu merujuk kepada kerajaan dan arahan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Maka inilah yang menjadi kebimbangan kita. Kerana kita tak hendak supaya soal kepentingan awam dan kepentingan orang ramai dan sebagainya yang boleh dilakukan begitu saja. Mungkin hari ini kita bercakap dengan mulut dia tak diakta. Tapi ialah soal apabila ini arahan daripada menteri, dia berbeza dengan apa yang ada kepada apa MEFCOM dulu. Terima kasih. Okey, Macang. Ya, Yang Menteri, saya nak betulkan sikit Yang Menteri.
kami Perikatan Nasional bukan tak percaya kepada institusi kerajaan. Kami tak percaya kepada Menteri Madani. Bulan 3 saya tanya jual saham, kamu kata tak ada. Bulan 5 kamu kata ada. Mana pandangan MEFCOM? Kalau kita tahu benda ini berlaku daripada awal, MEFCOM patut terang kepada rakyat. Kenapa dibiarkan, diizinkan MHP dijual pada BlackRock dan GIP? Itu soalnya. Tidak ada check and balance. Bagi peluang dia tak faham soalan. Ya, minta satu lagi. Menteri. Tak payahlah. Pendang tak payahlah. Tak, tak. Ini saya... Yang pertamanya, soal tata kelola. Soal accountability. Bagilah, Menteri. Gentleman lah. Bila kita nak buat benda besar ni. Sistem kerajaan adakah Yang Berhormat yang pernah juga menjadi... Ini bukan benda kecil. Sistem kabinet melibatkan dasar negara. Yang Berhormat Bagan Serai juga pernah menjadi menteri. Adakah Yang Berhormat mengatakan bahawa sistem kabinet yang ada pada hari ini tak ada accountability? Tak ada check and balance? Dalam parlimen tak ada check and balance. Kita ada jawatan kuasa pilihan khas. Kalau ada apa-apa isu, keputusan yang tak baik, boleh dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas. Itulah check and balance. Itulah kawal selia. Itulah tata kerola. Soal macam tadi. Dia tak sampai kepada MEFCOM lagi. Sebab ini urusan khazanah. Yang saya telah berkali-kali mengatakan bahawa dari segi pegangan saham, equity saham itu adalah soal dalam khazanah. Dia belum exercise lagi, memang kementerian tak tahu. Memang pihak MEFCOM belum tahu. Sekarang baru exercise, dia akan diangkat kepada MEFCOM untuk kelulusan. Jadi kalau ada apa-apa perkara yang tak betul, MEFCOM tak lulus. Lah. Itu je. Jadi kalau betul lulus, jangan kata pula MEFCOM tak dah bebas. Saya tahu macam akan cakap. Ini dah bubar dan MEFCOM tak berani buat keputusan dan sebagainya. Tetapi biar saya nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini, selagi akta ini belum dikuasakan, MEFCOM akan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan bebas. Yalah, bila dah dengan habis, adil. Bila dah bubar, tak boleh jalan lagi. Tak menjadi kalau masalah. Yang itu kami pun tahu. Itu bukan memang betul lah bila dibubarkan. Memang MEFCOM tak ada peranan tidak. Lagi. Tak ada. Alah, itu pun. Tak apalah. Menteri. Ni, Menteri satu saya nak tanya lagi. Faham. Libat urus. Pendang duduk, pendang duduklah, pendang duduklah, pendang. Dengan stakeholders dulu, mana dia? Pendang duduklah, pendang. Pendang duduklah. Yang Berhormat Pendang. Yang Berhormat Pendang, amaran kedua. Tuan Petua, saya nak menggulung. Yalah, yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli backbenchers Tuan yang telah memberikan sokongan sikit kepada je. Penggabungan ini. Sikit je. Ini dapat kata last. Okey. Tak, saya tergamam sekejap. MEFCOM ni sepatutnya bebas. Tapi menteri tadi dengan yakin mengatakan bahawa MEFCOM akan buat keputusan sendiri. Macam mana menteri tahu? Bukan MEFCOM tu independen. Yalah, macam mana you boleh tahu? Saya, itu yang saya cakap, mereka akan buat keputusan mereka sendiri. Mana saya tahu apa keputusan mereka? Saya cakap bahawa mereka akan terus menjalankan tanggungjawab dan tugas dengan seperti biasa. Mereka akan buat keputusan mereka tanpa campur tangan daripada mana-mana pihak. Itu yang saya cakap. Tak apalah, kita nanti kita cek ayat ya, sahabat saya yang, kata, yang guna tadi. Saya tak apa-apa, kata, it's okay. Jangan twist. Sebelum akta ini, rang undang-undang ini, walaupun diluluskan hari ini, saya harap sokongan daripada ahli-ahli Yang Berhormat, kita luluskan rang undang-undang ini. Tetapi ia belum dikuatkuasakan. Tengok section di bawah sana. Belum dikuatkuasakan. Dia hanya akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya 6 hingga 9 bulan daripada sekarang. Proses itu dijalankan. Okay? Itu yang akan berlaku. Sebab penggabungan itu akan mengambil masa. Dan saya harap ini akan memberikan keterangan kepada semua pihak. Dan saya cukup yakin dan percaya bahawa dengan penggabungan ini, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAM, akan terus menjadi satu badan kawal selia yang unggul, yang berdaya saing dan akan meningkatkan industri penerbangan awam negara kita. Jadi, ahli-ahli Muhammad, janganlah rendah-rendahkan CAM ini. Betul mereka pernah di-downgrade kategori 2. Tadi ahli-ahli Muhammad ada yang cuba merendahkan, tak cekaplah, tak berdaya saing dan sebagainya. Mereka ada kekangan. Itu yang dia ada structural problem yang saya nak baiki supaya memperkukuhkan organisasi dan struktur CAM supaya CAM menjadi badan kawal selia yang terurung di rantau ini. Terima kasih Tuan Ketua. Yang Berhormat, kami tak petikai CAM. Tidak. Ya. Kami tidak ada masalah. Ya, yang ada masalah Yang Berhormat. Yang Berhormat Arau. Aduh. Baik.
saya teruskan dengan agenda mesyuarat. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah